بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi dalaini amin wa yusannu tashmitul atisi dan disunahkan mendoakan orang yang bersin waradhi alaihi dan menjawab atasnya. Tapi syaratnya dia itu memuji Allah. Jadi kalau dia memuji Allah, kita doain. Dia bilang Hasim alhamdulillah, nah, kita bilang yarhamu qallah. Dan dia jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Warafu sauti. Ini lagi ketika khutbah ya. Ya, lagi khutbah. Jadi lagi khutbah bersin gitu. Bersin mengucapkan alhamdulillah, kita jawab apa? Kita doain. Dia bersin lagi ketika khutbah. Ini kan cerita bicara tentang ya salat Jumat ya. Dia lagi khutbah. Ketika lagi khutbah ya, dia bersin, dia alhamdulillah, kita sunah doain. Dia bilang asim alhamdulillah, kita bilang yarhamu qallah. Nah, dia jawab lagi, sunnah lagi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa rafu sauti dan mengangkat suara min ghairi mubalaghatin, dari tanpa ya mubalaghah. Ya, tanpa ya terlalu keras ya. Ya kalau terlalu keras ya dimakruhkan. Bissalati wassalami alaihi sallallahu alaihi wasallam, dengan salat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inda zikril khatib ismahu, ketika ya zikir khatib menyebutkan khatib akan namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awisfahu sallallahu alaihi wasallam, atau sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika khatib menyebutkan nama Nabi, menyebutkan sifat Nabi, ya, disunahkan kita untuk angkat suara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi jangan mubalaghah. Ya, khatibnya lagi menyebut nama Nabi, sifat Nabi. Kita jawabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jangan begitu. Makruh. Jadi jawabnya Allahumma salli wa sallim alaihi. Suara kita kedengar di samping kanan, kiri kita, depan. Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu kan keras namanya kan. Yang enggak boleh mubalaghah gitu ya. Itu enggak boleh. Makruh. Kenapa? Karena lagi khutbah. Khatib lagi khutbah. Konsen ketika itu adalah mendengarkan khutbah. Ya. Jadi ketika itu sedang berlangsung khutbah, maksud khutbah adalah memberikan nasihat. Jadi kita harus mendengarkan apa yang dinasihati. Ya. Makanya kalau lagi khutib berkhutbah jangan tidur. Ingat, jangan tidur. Ya. Dengarkan.
Qala syaikhuna wa la yab'udu nadbul taraddi anis sahabati bila rafi' sautin. Berkata oleh guru kami, dan tidak jauh kesunahan ya membaca radhiyallahu anhu ya daripada sahabat dengan tanpa mengangkat suara. Kalau tadi kan kalau salawat Nabi angkat suara, radhiyallahu enggak usah angkat suara. Ya. Ya. Disebutin sahabat Nabi, nama sahabat Nabi disebutin oleh khatib, kita sunnah mengatakan radhiyallahu. Tapi enggak usah diangkat suara. Radhiyallahu. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi pelan aja, pelan. Ya, gitu. Wa kaza ta'minu li du'ail khatib, dan seperti ini amin, mengucapkan amin bagi doa khatib. Amin bagi doa khatib. Ya, jadi khatib berdoa, kita disunahkan amin. Amin. Khatib berdoa, kita amin. Jadi makmum amin. Amin. Jadi jangan kagak amin, karena itu termasuk sunnah juga ya. Wa tukrahu tahriman walau liman lam talzam ulu jumu'atu ba'da julusil khatibi alal mimbari. Wa tukrahu, dan dimakruhkan. Tahriman, makruh makruh tahrim. Walau liman lam talzam ulu jumu'atu, ya makruh tahrim, sekalipun bagi orang yang tidak wajib Jum'at. Sekalipun orang yang tidak wajib Jum'at, makruh tahrim. Apa entar kita lihat. Ba'da julusil khatibi, setelah duduknya khatib, setelah khatib duduk di atas mimbar. Alal mimbar, di atas mimbar. Wa in lam yasma'il khutbata, sekalipun dia enggak dengar khutbah. Ya, sekalipun dia enggak dengar khutbah. Makruh tahrim. Apa tuh? Salatu fardin, salat fardu. Dia bilang, oh kagak dengar khutib khutbah sih, gua sembahyang aja dah. Makruh tahrim. Apalagi kalau dia dengar. Makruh tahrim. Walau fa'itatan, sekalipun sholat qadha. Ya, tazakkara hal ana, yang dia ingat salat itu sekarang ya, ketika itu juga ya. Wa in lazimat fauran, sekalipun tu salat wajib segera kepadanya. Au naflin atau sunnah. Walau fi hali doa ini sultan, sekalipun pada ketika doa untuk raja, sekalipun ketika doa untuk raja. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh dia sembahyang. Walau jauh anak alatan akidu, kaul yang lebih kuat bahwasannya solatnya itu tidak jadi. Kasolat bil waktil makruhi, seperti solat di waktu yang dimakruhkan. Jadi solatnya enggak jadi. Kenapa? Karena ketika itu ya fokus dengarkan khatib khutbah. Maksud daripada khatib khutbah adalah ya mengambil nasihat. Jadi ketika itu dengarkan nasihat. Ketika itu dengarkan nasihat.
Jangan yang lain-lain tuh. Sholat aja masih kagak boleh. Bagaimana tidur? Sholat aja masih kagak boleh. Asik banget tidur ya. Jangan. Ya. Di sini enggak ada kan yang lagi khotib khutbah langganan tidur, enggak ada kan? Ya, jangan sampai, jangan sampai ya. Jangan sampai. Dengarkan, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, ya, ambil mutiaranya. Kan begitu ya, mutiara kata, mutiara khutbah. Dengarkan, dengarkan. Bal aula, bahkan itu lebih utama katanya di sini. Bal aula. Ya. Bahkan ya, tidak jadinya lebih utama. Tidak jadinya lebih utama setelah duduk khatib di atas mimbar. Kenapa? Karena dia berpaling dari sesuatu yang diperintah. Yang diperintah itu apa? Al-insat lil khatib. Yang diperintah itu adalah al-insat bil khatib. Ya, mendengarkan perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh khatib. Ya, untuk ambil nasihat. Wajib dan wajib hukumnya alaman bisolatin takfifuha, atas orang dengan sholat itu, ya dengan sholat itu oleh oleh meringankannya, diringankan. Bi ayyak tasiru ala aqwali mujzi'in inda julusi al-mimbari. Dengan bahwa dia membatasi diri atas paling sedikit yang memadai ketika duduknya khatib di atas mimbar. Jadi batasi daripada atas yang paling sedikit yang memadai. Apa yang wajib-wajib aja. Wa qurri'a lidakhilin ta'iyyatun fawwatat takbiratal ihrami insallaha. Wa qurri'a dan dimakruhkan lidakhilin bagi orang yang masuk ta'iyyatun, ya, salat tahiyyat, tahiyatul masjid dimakruhkan. Fawwata takbiratul ihram, yang dapat meluputkan takbiratul ihram. Insallah, jika dia lakukan sholatnya. Jadi menandakan pentingnya, betapa pentingnya takbiratul ihram bersama imam. Ini betapa pentingnya takbiratul ihram bersama imam. Sembahyang ketinggalan mulu. Ya. Begitu enggak kira-kira? Ya, jangan ya. Jangan sampai. Ya. Jadi usahakan sholat kita jangan sampai ketinggalan. Ya. Ini kita sholat sunat aja masih ya, makruh. Wa illa, jadi kalau enggak ya, fala tukruh, enggak dimakruhkan. Ya, kalau enggak meluputkan takbirat ihram. Bal tusanu, bahkan disunatkan sholat tahiyatul masjid bagi yang masuk ke masjid. Jadi sholat bisa makruh. Oke, begini deh. Di dalam masjid padahal bisa makruh. Ya, kalau ya sampai meluputkan takbiratul ihram. Jadi ini betapa pentingnya sholat jamaah mendapati imam lagi takbiratul ihram. Ya.
Jadi usahakan supaya takbiratul ihram bersama imam. Kita usahakan tuh takbiratul ihram bersama imam. Jangan kagak. Lakin akan tapi yalzamuhu wajib kepadanya takfifu alaih meringankannya. Bagaimana biayak tasyira dengan dia dengan bahwa ia membatasi diri alal wajibati atas segala yang wajib. Kama qala syaikhuna sebagaimana mengatakan akan dia oleh guru kami. Ya. Guru kami. Jadi ini beliau bangga dengan gurunya, guru saya. Enggak disebut namanya lagi, namanya Balagoh. Ya. Sepertinya enggak ada guru kecuali beliau. Enggak disebut nama. Jadi Balaghahan enggak disebut nama ketimbang disebut nama. Wa quriha ihtiba'un halatal khutbati lina'i anhu. Dan dimakruhkan duduk ihtiba' ketika khutbah karena ia dilarang daripadanya. Duduk ihtiba itu bagaimana? Dia mengumpulkan ya, kakinya kepada punggungnya ya, dan apa namanya betisnya dengan baju ya. Jadi diikat sini, diikat di sini, duduk begini enak banget. Makro di sini diikat ya, mare diikat enak banget, pulas ya. Jadi makruh duduk ihtiba. Wa katbu awraqin halataha fi akhir jumu'atin min ramadhan. Dan makruh menulis ya, dan kertas-kertas ketika khutbah pada akhir Jumat daripada bulan Ramadhan. Bal bahkan wa in kutiba fiha nahu asma'a sari sir ya niyatin ya jahalu makna haram haruma. Bahkan bal bahkan wa in kutiba jika ditulis fi'a di dalam kertas itu, di atas kertas, di kertas itu nahu asma'a sir ya niyatin, seumpama nama-nama yang bangsa ya sir ya niyah. Bahasa Syriania ditulis di situ ya. Juga termasuk bahasa Ibrania termasuknya ya, dan juga apa aja ya dari setiap sesuatu yang enggak diketahui maknanya. Ya, apa aja yang enggak diketahui maknanya, ya ja'alu ma'naha yang dia enggak tahu akan maknanya. Ditulis ya, padahal sedang berlangsungnya khutbah khatib haruma, itu hukumnya haram. Ya, haram. Jadi apa yang disuruh adalah al-insad bil khatib. Memperhatikan dengan seksama dengan khatib. Jangan ngapa-ngapain di situ. Perhatiin khatib, dengerin. Ambil manfaatnya, ambil faedahnya. Dengarkan. Ya salat sunat aja makruh.
Ya, bagaimana? Ya. Yang lainnya. Ya, salat sunat maksudnya kalau dia semuanya. Jadi salat sunat boleh. Ya, salat sunat boleh. Salat sunat enggak boleh kecuali tahiyatul masjid, tapi harus diringankan. Tapi mesti diringannya bacanya. Artinya dia baca sebatas yang wajib aja. Yang sunnah enggak usah. Wallahu a'lam bisawab. Wa sunnah qira'atu surati Kahfi.